Tuh kobra kayaknya gigit dua kali ada ya. Nah, gigitan pertama itu di sini nggak tembus. Nah, terus dia langsung ngunyah lagi di sini. Ular di permukiman semakin meningkat seiring masuknya musim penghujan. Warga diimbau tidak gegabah dan segera menghubungi petugas pemadam kebakaran atau pawang profesional. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga baik ya. Kalau kabar kami di sini, ya begitu. Agak sedih karena Aufa sempat gigit ular yang nyasar ke rumah. Di musim ular ini, ada banyak ular yang keluar dari sarangnya karena menetas atau mungkin mencari makan. Dan kami terkena musibah karena kejadian di tahun ini. Ini bukan pelaku, dulurnya. Pelakunya nih yang gigit. Dulur. Oh, korbannya tuh. Kok tahu sih? Tahu bikin orang panik ya. Pegangin dong, Den. Nah, hari ini tuh mereka lagi nengokin Aufa. Tuh, anak nakal yang gak bisa dikasih tahu orang tuanya. Coba liatin, Den. Deketin, Den. Nah, lo. Oh. Oke, tangannya bengkak, teman-teman. Hampir sama kayak gue ya, berarti ya. Ada bekasnya nih. Ini ada bekas taringnya kecil 2. Iya kan? Nah, ini dia kena satu taring sebenarnya. Andai dia kena dua taring, gua enggak ngerti gimana. Jadi dia kayaknya digigit itu di sini. Tek, gigit sekali, tuh kobra ngunyah lagi. Tek. Jadi untuk memastikan si taringnya itu apa namanya? Masuk atau tidak, tuh kobra kayaknya gigit dua kali ada ya. Nah, gigitan pertama itu di sini enggak tembus. Nah, terus dia langsung ngunyah lagi di sini. Nah, gitu. Anaknya. Lihat oximeternya. Di aku kasih dia jam buat ngontrol detak jantung sama oximeter darah. Jadi ini penting banget karena kalau orang digigit ular itu detak jantungnya akan lemah dan darahnya itu enggak akan benar. Nah, ini sekarang udah normal. Jadi normalnya tubuh manusia itu ada di 96 sampai 95. Nah, kemarin itu Aufa, ini 96 oximeter darahnya. Aufa tuh kemarin sampai 80, Jal. Banget. Ya Allah, lu. Kalau lihat dia kemarin pertama digigit, enggak kayak gini. Ini coba buka, sayang. Ini buka. Boleh, enggak apa-apa. Udah bisa. Ini masih gua sangga karena tangannya masih bengkak. Ya enggak, liatin yang bagian itu aja, bagian yang melepuhnya. Aneh. Gua bisa pastikan bahwa bisa seekor kobra itu bisa seekor kobra itu tidak sama dengan Viper. Mereka itu punya bisa hemotoksik dan neurotoksik. Tapi yang paling kuat itu 60-70% kandungan bisa di dalam seekor kobra itu adalah neuro. Neuro ini kan artinya otot ya, atau saraf. Jadi Jal, kalau kayak si Alpi atau gua kemarin kena gigit hemo, kena gigit si Viper, hanya di bagian lokal sini yang bekas digigit. Misalkan dia digigit di sini nih, bengkaknya kan misalkan biru kan di sini kalau kena gigit. Kalau kobra nggak bisa. Ini lucu. Ini masih ada gua tandain. Coba lihat dekat sendiri, Den. Nih, dia digigit di sini dan itu langsung gua tandain. Tep. Maksudnya ini buat prepare. Kalau misalkan ini bengkaknya lewat ke sini, berarti bisa udah sampai sini. Karena bisa itu masuk ke tubuh lewat kelenjar getah bening, bukan lewat darah. Kelenjar getah bening itu ada di antara kulit sama daging. Nah, kagetnya gua 2 jam setelah gigitan, ini anak bengkaknya di sini. Ngerti enggak? Jadi jangan bengkak di sini. Nah, itulah gilanya neurotoksin. Neurotoksin itu kita perkirain bengkaknya bakalnya di sini, tiba-tiba ke sini. Dilihat nih itu. Tuh. Ini kalau misalkan dibilang ini udah sembuh, dia digigitnya loh di sini loh. Kenapa kok lebamnya di sini? Nah, ini percaya nggak? Ini bisa aktif yang masih bisa suatu saat jalar ke jantung. Masih aktif lagi. Jadi kenapa ini pada melepuh? Ini sel getah beningnya kalah sama bisa. Kulitnya akhirnya kebakar karena panas. Nah, gue kaget kecolongan ini. Gue lock di sini. Loh, kok udah di sini? Gila, cepat banget. Gitu 2 jam.
Habis itu sesek enggak, Dek? Sesek ya, Mah ya. Habis itu gue nebu laser, kebetulan di sini kan alat medis banyak. Cuma serum anti bisa jujur gue enggak punya. Ya udah pakai pola dukun. Apa nah itu. Apa nih? Diapain, Mak? Obatinnya Papa diapain? Dibakar. Terus diapain lagi? Dimasukin air hangat, dicuci biar bersih dulu. Terus diapain lagi? Dijam. Jadi anaknya nangis enggak gitu? Iya. Tapi dia panik. Jadi mati enggak apa aja tai apa tai tadi ya. Jadi gue kesel soalnya. Ya lagian enggak tai gimana? Gue udah sering bilang ke dia kan, kalau nemu ular di rumah atau dimanapun yang emang itu sifatnya ular liar, mau bisa mau enggak, Dek, jangan rescue. Belum waktunya. Iya, Pak. Ini tahu-tahu ke atas nangis. Itu lah tuh. Gue nangis biasanya di ular enggak pernah nangis. Karena yang gigit kan biasanya ular sapi. Ular non venom yang enggak berbisa, paling berdarah. Dia ketawa doang, dia nangis. Gue liat, bang, digigit apa? Ularnya hitam di mana? Di kandang entok. Obra. Gue turun si Amir udah rescue. Ngapain? Jadi gue hitungannya kecewa juga sama karyawan gue kemarin. Maksudnya kan gue lagi kerja, nanti juga lagi kerja. Kejadiannya pagi-pagi, si Opa main ke bawah. Maksudnya jagain gitu loh, lihat. Ini ada ular, pasti ada itu parah gitu loh. Bukannya lu yang nangkep, anak gue yang lu nangkep. Gimana sih? Gimana sih, Dan? Ceritain, Dan. Nih, ini gue ingin, gue pegangin. Jadi gimana ceritanya waktu kemarin, Teh? Ada lagi di galeri, si Opa lagi mainin ini burung lakbet. Lakbet ke kandang situ. Belum kita. Udah, gak apa-apa. Jadi gini, gue bilang ini anak kan. Biar orang-orang gak panik. Jadi tadi gue update di Instagram, gue bikin video. Gue bilang gak apa digigit anak kobra, padahal emaknya kobra yang gigit. Jadi di bulan Maret sampai Juli mereka itu kawin. Nah di Juli sampai di Juli, apalagi sih? Agustus, September, Oktober. Di Oktober itu mereka akan bertelur. Oktober, November, sampai Desember telur-telurnya itu 2 bulan menetas. Karena masa inkubasinya kobra itu beda sama piton yang harus 3 bulan. Kalau kobra ini cuma 2 bulan. Nah terus, kenapa sih ada kobra di pemukiman gini? Ada alih fungsi habitat yang dulunya itu adalah habitat satwa digarap orang jadi perumahan. Jadi sarana untuk hidupnya manusia, kayak jalan, kayak apa. Nah ini bukannya saya anti pembangunan, enggak, tapi faktor-faktor itulah yang membuat si ular itu akhirnya ada di pemukiman. Jadi mereka adalah hewan yang paling bisa menyesuaikan diri dengan cepat di lingkungan baru, termasuk lingkungan ekstrim. Asal ada lubang, ada makanan mereka, seperti tikus gitu ya, dan hewan lain, mereka akan bisa hidup. Gitu. Emang galak, apa lo, udah gigit anak gue lagi. Jadi ini ular kurus bukan karena nggak makan. Dia ini baru keluar sarang. Karena biasanya kobra dan king kobra itu akan masih standby di sarang sampai anaknya itu benar-benar nafas. Apa? Nah, nanti setelah anaknya nafas, barulah para kobra keluar dari sarang. Nah, kemarin itu rame juga tuh, dari 2019 mulai tuh orang-orang paham kok banyak banget ular keluar, apalagi pas musim hujan, banjir. Kenapa? Bukan karena lepasan dari hobis yang nggak bisa nyala lagi kemudian lepas ke alam, bukan karena itu faktornya. Mereka itu menghuni lubang-lubang air, mereka menghuni lubang-lubang tanah, mereka hidup di dalam tempat yang emang kita nggak pernah tahu posisinya. Nah, ketika mereka kebanjiran, berarti mereka nggak bisa nafas. Akhirnya naik ke atas buat keluar dan akhirnya nyari makan. Terjebak di antara rumah-rumah kita. Nah gitu. Jadi ini pelakunya. Ini posisinya ular yang dehidrasi itu. Gampang ngamuk. Tadi kan nyerang-nyerang ya. Gue pengen tahu. Gue masih mau nyerang kan? Iya. Pengen nyerang nggak? Kemudian siapa? Api humpul, balik usia, karena kayak ngegel. Blow on, gigit anak gue lu ya. Terus gue matiin lu, padahal gue sayang, kasihan. Dah,
gue sembuhin lah. Tadi nyerang-nyerang di dalam, gue pegang diem, dasar ular Sunda. Tahu tangan gue aneh kalau pegang gue gitu. Nah, Den, posisi nangke iya disimpan di galeri, biar gimana pun juga kita harus sayang dia lah. Karena kan di sini konsepnya adalah rescue ya, dan konservasi. Jadi ya kesalahan Aufa ya nggak bisa dibilang gara-gara ular-ularnya terancam mungkin posisinya kan di pojokan situ, pasti dia nyerang karena dipegang. Jadi ceritain deh kemarin gimana ceritanya bisa megang. Jadi mau rescue? Enggak, pengen nyoba megang. Aufa belum kepegang loh udah gitu. Nah ini kenapa saya pakai tanah pas abis pegang ular karena dia pup. Ee-nya ular itu mengandung banyak bakteri guys, jadi bakterinya itu hanya bisa mati atau ternyata terisir kalau kita pakai tanah dulu kayak liur anjing. Jadi sebetulnya ada beberapa jenis bakteri di hewan itu kayak anjing kan di liurnya. Kenapa sih Nabi nyaranin kita untuk pakai tanah? Karena tanah ini adalah sarana yang bisa membuat bakteri atau kuman mati sebenarnya. Nah makanya gue pakai ini dulu buat bersih tangan makan gitu. Ini bisa ditiru karena posisinya najis itu kan bisa bersih pakai tanah. Kenapa tanahnya di situ nggak ada kucing yang berak? Biarin aja kalau ada kucing yang berak kena tainya ya apes guys. Ya, apa yang terjadi pada Aufa mungkin bisa terjadi pada anak kita dimanapun. Mengingat Indonesia merupakan negara agraris dengan habitat ular yang cukup banyak. Hati-hati dan selalu awasi anak kita dalam setiap kegiatannya adalah hal yang mutlak bagi setiap orang tua. Ya, apa yang kami alami di sini menjadi pelajaran berharga untuk saya dan istri. Untuk lebih bisa memperhatikan Aufa dengan baik setelah ini. Beruntung, dia sembuh dan bisa kembali ceria. Saya Panji Petualang, terima kasih telah menyaksikan vlog kali ini. Assalamualaikum, salam lestari.